Di sinilah tempat saya mendapat pendidikan awal iaitu Sekolah Kebangsaan Perpaduan. Seterusnya, melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Ulu Kintab, saya telah memohon untuk melanjutkan pengajian ke Politeknik dan saya telah berjaya ditawar Diploma Kejuruteraan Awam. Saya banyak melibatkan diri dalam core curriculum di antaranya pembimbing rangkaian siswa dan askar wataniah. Di atas usaha gigih saya dalam menimba ilmu, saya telah berjaya menerima beberapa kali anugerah keterjemputan sepanjang semester pengajian saya. Usaha yang tidak pernah mengenal erti jemu dalam menuntut ilmu telah membuahkan hasil untuk diri saya, yang mana saya telah dipilih untuk menerima anugerah pelajar cemerlang bagi convocation pada kali ini. Saya kenal dia dalam kelas sebab saya ajar dia RC design. Daripada awal semester lagi, saya dah nampak dah potensi Azaim ni sebab dia sangat aktif dan sangat fokus dalam subjek yang saya ajar. Sangat-sangat tak malu untuk bertanya. Sebelum masuk kelas, dia akan study dulu. Jadi ada banyak soalan yang nak tanya. Dari segi attitude dia, sangat baik. Daripada Azaim, saya ucapkan tahniah kerana berjaya menamatkan pelajaran. Dan saya harap Azaim akan lebih berjaya dalam bidang kejuruteraan awam khasnya. Transport Pro Zaim amat committed dengan tugas yang diberi dalam wataniah. Zaim bukan saja cemerlang dari segi akademik, malah cemerlang dari segi co-curriculum. Jadi kami sebagai pegawai dan penasihat askar wataniah Polimas ni amat berbangga dengan pencapaian Zaim yang boleh dikatakan pelajar yang lengkap pakejnya dari segi akademik dan soft skill dan karisma yang tinggi. Tahniah Prof. Zaim atas anugerah ini. Zaim ini merupakan seorang pelajar yang sangat rajin dan boleh membawa rakan-rakannya untuk kita buat sesuatu, dan dia boleh membawa macam ramai pelajar-pelajar berminat nak jadi PRS disebabkan oleh kepimpinan yang dia ada. Dan oleh kerana Zaim adalah top student, saya pun feel on top of the world. Zaim seorang yang sangat inovatif, dia kreatif untuk mengajak rakan-rakan yang lain supaya join aktiviti yang dikendalikan oleh PRS di bawah unit bimbingan kaunseling SMK Ulu Kintablah. So, tahniah saya ucapkan kepada Zaim. Saya yang mewakili syarikat ini mengucapkan ucapan tahniah kepada Cik Zaim di atas kejayaan beliau. Saya sebagai abang, saya bangga lah atas anugerah yang beliau capai lah. So, saya harap dia sambung ijazah di peringkat yang lebih tinggi supaya dia menjadi orang yang berguna di masa depan, insyaAllah. Saya Muhammad Al-Zaim bin Omar. Sekarang saya bertugas di syarikat Milenia Aqua dan bekerja sebagai seorang juruteknik. Di sini, saya menjalankan kerja-kerja seperti memantau paras non-water water di Ipoh, Kampar dan juga Batu Gajah. Buat masa ini, saya juga sedang menunggu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi untuk mencapai cita-cita saya. Terima kasih Polimas. Saya rasa bersyukur di atas kejayaan anak saya menerima anugerah pelajar cemerlang pada kali ini. Ibu ucapkan tahniah dan syabas buat adik di atas usaha dalam mengejarkan cita-cita. Ibu amat berbangga dengan pencapaian yang adik olehi.